filmnya rilis baru diinfoin, teman-teman tuh pada memang excited banget sih meresponnya, nungguin banget. Pas dirilis, alhamdulillah responnya sangat positif dan baik dan banyak yang suka. Jadi kita sangat happy juga dan pendengarnya banyak banget juga, jadi senang. Suaranya bagus-bagus banget. Aku juga sering dengerin lagu-lagunya, emang bagus-bagus banget sih. Aku suka lihat kalian di YouTube. Menikmati banget dan membawa suasana. Emang aku kalau masuk rumah Daejeon selalu nangis kalau denger Daejeon nyanyi. Jadi emang udah apa ya, ingat kembali ke masa waktu pada saat syuting, terus sama ayah Bikin Baik juga bawa aja. Kalau aku iya, karena aku yang memerankan menjadi Mila juga, dan ini ceritanya sangat liriknya sangat relate dengan cerita Dylan dan Mila ya. Jadi memang sudah apa ya, aku menempatkan diri pada saat membaca lirik, terus pada saat recording juga sebagai Mila ya juga. Jadi feel-nya sudah dapat karena kan emang dikasih amanat nih sama ayah, kamu nyanyiin dong gitu, biar feel dengerin lagunya tuh lebih disampaikan gitu, kayak Mila yang nyanyi gitu. Jadi pada saat aku menyanyikan itu juga, jadi ya nginget-nginget yang Mila sama Dilannya gimana, jadi kebawa sendiri sih. Beda sih keduanya, tapi aku sekarang lebih nyaman untuk ada acting dulu dibanding nyanyi. Ada karena apa ya, masih belum terbiasa aja sih sama nyanyi gitu, nyanyi pada atau kayak untuk bikin nyanyi profesional gitu masih. Gimana teman-teman melihatnya ketika Vanessa jadi penyanyi? Kayak apa ya? Lucu ya? Karena suara dia ngomong sama dia nyanyi itu sama gitu. Jadi karakternya tuh kuat banget. Berarti cocok cocok Vanessa jadi penyanyi ya? Cocok. Cocok Vanessa, gimana Vanessa? Amin. Terima kasih teman-teman, ajarin aku nanti ya. Karena mengingatkan kembali temanya Dylan SMA kan, jadi kita dipakai baju SMA. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.